Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallahu kana wa man lam yas'al lam yakun. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa nahnu insyaallah ma'ahu hatta yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah untuk mengikuti dan membuka majlis yang mulia ini di waktu duha yang berkah ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah duha yang saya muliakan, ada tiga sub yang insya Allah kita akan bahas dalam waktu yang relatif sangat singkat ini. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ngaji, yang ketiga adalah jaga diri. Yang pertama iman. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, iman itu adalah potensi otentik dan genuin bagi seorang muslim, bahkan bagi seorang anak manusia. Kenapa saya sebut otentik dan genuin? Karena sebelum manusia lahir ke dunia, dia telah dibekali oleh Allah potensi untuk mengenal Tuhannya. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita ini dikumpulkan penciptaan kita dalam rahim ibu kita itu dalam 30-40 hari dalam 3 waktu. 40 hari pertama kita bentuknya adalah nutfah, air. 40 hari kedua kita bentuknya adalah alaqah, daging, darah. Dan 40 hari ketiga kita bentuknya adalah mudghah, daging. Pada 40 hari ketiga alias 120 hari atau 4 bulan lamanya anak dalam kandungan ibunya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan roh. Begitu ditiupkan roh, maka setiap manusia diambil perjanjian primordial oleh Tuhannya. Apa itu perjanjian primordialnya? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah saya adalah Tuhanmu? Dan kita semua mengatakan bala, benar ya Allah, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Maka semenjak itu 4 bulan dalam kandungan ibu kita, 120 hari manusia secara otentik dan secara genuin dia telah punya potensi untuk mengenal Tuhannya. Kalimat la ilaha illallah. Maka oleh karena itu di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa potensi beriman ini Bapak Ibu sekalian itu potensi yang tidak bisa dihilangkan, yang tidak bisa dihapuskan. Dia fitrah yang melekat dan terinstal dalam penciptaan manusia itu, sehingga nanti dia akan merubah kalau ada faktor eksternal yang merubah. Jelas bu? Jelas ya? Jadi potensi iman ini secara otentik itu tidak akan berubah. Yang akan merubahnya adalah
faktor eksternal. Apa itu? Faktor di luar dirinya. Ya, faktor apa Bu? Di luar dirinya. Di dalam dirinya itu tidak akan mungkin berubah. Karena bangunan tauhid adalah bangunan yang sangat otentik bagi setiap manusia. Siapa yang merubah iman itu? Ada tiga. Yang pertama yang merubahnya adalah orang tuanya. Yang kedua yang merubahnya adalah lingkungannya. Dan yang ketiga yang merubahnya adalah hasil observasi ilmiahnya atau bacaannya. Jadi manusia secara otentik, manusia secara otentik itu tidak akan mungkin berubah. Ya, secara otentik tidak akan mungkin berubah. Kenapa? Karena iman itu adalah melekat di dalam penciptaan manusia itu sendiri. Yang merubahnya tiga saja. Yang pertama apa? Orang tuanya. Yang kedua adalah bacaannya. Yang ketiga apanya? Lingkungan di mana dia berada. Yang pertama orang tuanya, Nabi SAW mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir diinstal dengan sesuatu yang sangat otentik yang disebut dengan fitrah. Fitrah itu kalimat la ilaha illallah. Maka kata Nabi SAW, fa abawahu yuhawbidani. Maka dua orang tuanya lah yang merubah anak ini menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Jadi potensi iman yang otentik itu tidak akan mungkin dirubah, tidak akan mungkin berubah kecuali ada faktor eksternal dari luar. Ini harus kita pahami. Jadi orang menjadi musyrik, orang menjadi Yahudi, orang menjadi Nasrani itu faktor eksternal. Saya diundang ke Amerika, ke Las Vegas kota judi. Di situ banyak orang-orang kita muslim, orang-orang Indonesia muslimah. Itu mereka nikah dengan Yahudi. Itu mereka menikah dengan orang Yahudi. Waktu saya di Las Vegas itu diminta oleh konsulat untuk ceramah di rumah-rumah Yahudi. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia bilang bahwa apa yang Bapak sampaikan itu sebenarnya itu sangat otentik dalam diri kami. Artinya apa? Setiap manusia itu tidak akan mungkin berubah keimanannya kecuali dirubah oleh siapa? Oleh orang tuanya tadi itu. Nah, kalau dalam kajian-kajian teologis misalnya, ibu beriman, kenapa ibu beriman? Karena ibu, ayah ibu orang mukmin, kan? Betul kan? Kalau ibu dilahirkan di rahim Yahudi, kira-kira ibu jadi orang apa? Kok segan-segan jawabnya? Kalau ibu bapak dilahirkan dari seorang ibu rahim Yahudi, kira-kira bapak jadi orang Yahudi atau jadi orang Muslim? Tapi kemungkinan dia jadi Muslim ada nggak? Ada nggak? Ada. Kapan dia menjadi orang Muslim? Kalau potensi otentik itu kemudian tidak bisa disentuh lagi. Dalam bahasa agama itu disebut dengan mu'allaf. Disebut dengan apa? Mu'allaf. Kenapa orang itu disebut dengan mu'allaf? Karena hatinya yang tadi tidak terikat dengan potensi otentik kemudian menjadi terikat kembali. Sehingga orang itu disebut dengan apa? Mu'allaf. Mu'allaf itu dari kata allafa, yaitu orang yang tersambung kembali dengan sesuatu yang pernah putus dalam dirinya. Maka orang itu disebut dengan apa? Mu'allaf. Begitu dia keluar lagi, disebut dengan murtad. Disebut dengan apa? Murtad. Kenapa disebut dengan murtad? Irtadda. Dia kembali kepada konsep lamanya. Dia tadinya sudah pada bangunan otentik yang sangat genuin itu, dia berubah menjadi orang yang tidak beriman lagi. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah yang diperjuangkan oleh seluruh Nabi dan Rasul. Bapak Ibu lihat dalam An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Kami utus kepada setiap nahu seorang rasul. An-Nahl 36, nanti dilihat di rumah. Ya, saya sebenarnya materinya itu saya akan tulis tapi belum sempat tulis. Akhirnya ditulis di kepala aja ya. Nanti Ibu nulis sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap kaum. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Nabi Muhammad wafat, itu tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada siapa? Para ulama, para kiai, para ustaz, para buya, dialah yang menjaga kualitikan kenabian itu, nilai-nilai profetik itu. Maka oleh karena itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah, sembahlah Allah. Apa ini? Misi kenabian itu adalah menjaga keautentikan yang telah ditempelkan oleh Tuhan dalam setiap pribadi manusia. Sehingga Allah mengatakan bahwa wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tatkala diri manusia itu diciptakan oleh Allah, maka dia diberikan potensi untuk menjadi orang baik dan potensi untuk menjadi orang jahat. Inilah yang pertama kali akan merubah nilai-nilai otentik dan jenuin yang ada pada diri anak kita itu. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, anak-anak itu begitu lahir ke dunia, dia diazankan dan diikomahkan. Apa tujuannya? Supaya nilai otentik tadi itu terjaga dengan baik. Begitu dia meninggal dunia, kalimat yang harus diucapkan di telinganya apa, Bu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi SAW, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Takinkan, bisikkan ke telinga orang yang akan meninggal itu kalimat la ilaha illallah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, rahasianya kenapa yang pertama kali berfungsi adalah telinga dengan orang lahir diazankan, dan kenapa yang terakhir berfungsi adalah telinga begitu orang meninggal kemudian ditalkinkan? Karena memang dalam kajian-kajian kita ditemukan bahwa anggota tubuh yang pertama kali berfungsi dalam diri manusia adalah telinganya, dan anggota tubuh yang terakhir berfungsi bagi manusia pun adalah telinganya. Mati sarafnya, mati matanya, mati indera penglihatannya, mati indera rasanya, yang terakhir berfungsi adalah telinganya. Makanya orang meninggal dunia itu disuruh apa? La ilaha illallah. Apa tujuannya? Untuk menjaga nilai-nilai otentik dan orisinil yang sudah Allah stempelkan semenjak manusia 4 bulan dalam kandungan ibu ini. Nah, itu yang pertama, bahwa keimanan itu adalah hal yang sangat otentik dan genuine. Dia tidak akan berubah kalau tidak ada faktor X. Faktor X itu adalah faktor eksternal. Yang kedua adalah, setelah orang tuanya itu, yang kedua adalah observasi ilmiahnya. Apa itu observasi ilmiahnya? Kajian yang sering dia ikuti, ilmu yang sering dia baca, buku yang sering dia telaah, kepada siapa dia berguru, di mana dia sekolah. Hati-hati, itu akan mempengaruhi nilai otentik dalam diri anak kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan salah memilih sekolah. Kenapa? Kalau salah memilih sekolah, nanti anak ibu diajarkan oleh guru-guru liberal, anak ibu diajarkan oleh orang-orang yang tidak mengenal dan memelihara konsep-konsep ketuhanan tadi itu, yang tadinya dia rajin datang ke masjid, kemudian tidak mau lagi datang ke masjid. Yang tadinya rajin baca Quran, untuk apa baca Quran dan hafal Quran? Wong sekarang digital sudah luar biasa. Kan banyak itu teman-teman yang mengatakan begitu. Enggak perlu lah ada program hafal Quran. Untuk apa sih hafal Quran itu? Sekarang kan ini sudah luar biasa kan? Ya kan? Orang segini sudah luar biasa ini. Orang sekarang untuk mencari ayat sudah ada dalam Quran ini kan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kita mesti memperhatikan di mana anak kita belajar, karena itu akan mempengaruhi nilai otentik dalam diri. Pak Ibu, jelas ya? Nah, yang kedua, yang ketiga apa? Lingkungan di mana dia berada. Itu akan mempengaruhi, ya. Sehingga kata ahli sosiologi dari Amerika itu, dia bilang begini, kalau ingin menghancurkan suatu peradaban, hancurkan tiga hal. Kalau ingin kita menghancurkan sebuah peradaban, hancurkan tiga hal. Yang pertama, hancurkan pendidikan. Ya tak? Yang kedua, hancurkan peran ibunya. Dan yang ketiga adalah hancurkan peran tokoh agamanya.
Berapa Bu? Pak. 3. Sekarang Bapak lihat ini sudah terjadi atau belum, Bu? Hah? Alhamdulillah Bapak mengatakan sudah. Kalau ingin menghancurkan peradaban Islam itu, Bapak, cukup hancurkan 3 hal. Yang pertama, hancurkan apanya? Pendidikannya. Yang kedua, hancurkan peran ibu. Yang ketiga, hancurkan peran tokoh agama. Kalau itu hancur, maka hancurlah lembaga pendidikan. Kalau itu hancur, maka hancurlah nilai autentik yang ada pada diri orang. Pertama, hancurkan lembaga pendidikannya. Buat lembaga pendidikan kita liberal, buat lembaga pendidikan kita tidak mengenal agama, buat guru-guru kita jauh dari Islam, buat dosen-dosen kita tidak mengerti agama, lama-kelamaan akan hancur peradaban. Yang kedua, hancurkan peran tokoh. Tuduh si anu radikal, tuduh si anu intoleran, tuduh si anu adalah antek anu, antek anu, antek anu. Kalau itu terjadi, orang menjauh dari tokoh, sehingga umat kehilangan figur dan keteladanan. Yang ketiga, hancurkan peran ibu. Ibu yang seharusnya menjadi pendidik utama bagi anaknya, kemudian dihancurkan, kemudian mereka tidak lagi peduli dengan anaknya. Sehingga apa? Kalau 3 ini terjadi, maka nilai otentik yang ada pada diri manusia itu akan hilang. Nah, itulah oleh karena itu, iman yang menjadi tema yang diberikan panitia ke saya, iman, ngaji, dan apa gitu kan? Jaga diri. Jadi iman perlu dipelihara dengan memelihara yang 3 hal tadi itu. Pelihara Pak pendidikan anak kita, pelihara eksistensi dia, di mana dia harus belajar, kepada siapa dia harus belajar. Yang ketiga adalah pelihara bahwa ibu adalah orang yang pertama kali menanamkan kalimat tauhid di dalam diri anak-anak kita semua. Jelas Bu? Ini poin pertama, selesai. Maka oleh karena itu, kalau ini terjaga Bapak Ibu sekalian, maka anak kita, diri kita semua itu lama-lama akan tertata untuk terus istiqomah di dalam menjalankan misi keagamaan kita. Kenapa dia istiqomah? Karena dia merasakan bahwa tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenteraman kecuali dia dalam lokus yang kita sebut dengan keimanan itu. Lokus dalam keimanan itulah yang kemudian membuat peran terbesar untuk anak-anak kita dan kita semua tumbuh menjadi pribadi yang menjaga jintas, yang menjaga keotentikan dari nilai-nilai spiritual yang sudah tertanam di dalam diri kita. Yang kedua, ternyata Bapak Ibu sekalian, untuk menjaga iman tadi itu kita perlu ngaji. Kita perlu apa? Ngaji. Jadi ini panitia hebat sekali buat judulnya, beruntun dia, iman, ngaji, jaga diri, ya. Ngaji Bapak Ibu sekalian, ngaji itu ada 2. Ngaji itu ada berapa Bu? 2. Ngaji yang pertama adalah melihat kasrun ilahiyah. Ini kalau nggak dicatat pasti lupa. Ya. Yang pertama apa? Melihat kasrun ilahiyah. Yang kedua adalah memperhatikan ayat tanziliyah. Oh, ini 2 ini yang harus kita bahas dan kita kaji akan memelihara nilai-nilai otentik tadi itu. Yang pertama adalah kasrun ilahiyah. Apa itu kasrun ilahiyah? Bapak Ibu bisa mengaji dan bisa belajar dari jagat raya yang nampak ini. Itu namanya kasrun ilahiyah. Dalam istilah kami orang Minang, alam takambang jadi guru. Alam yang ada ini itu menjadi guru bagi kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah menceritakan bahwa ciri-ciri orang ulul albab, orang yang cerdas itu adalah mereka yang memperhatikan bagaimana bumi diciptakan, bagaimana langit diciptakan. Lihat Ali Imran 190-191. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar laayatun li ulil albab. Penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya hati nurani yang terdalam. Coba lihat. Dalam ayat Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutiat.
wadzakir. Hafal ayatnya kan? Ayat surat apa itu? Alhamdulillah orang Indonesia itu Al-Quran di luar kepalanya. Ya semuanya di luar, ada yang di dalam. Al-Quran di luar kepalanya, 30 juz di luar kepalanya. Alhamdulillah saya punya santri sekarang di pondok, satu orang namanya Ilham Faiz. Itu Al-Quran 30 juz ada di kepalanya dan di hatinya. Bapak tes ayat mana saja, kalimat mana saja, insya Allah dia jawab tanpa salah. Kemarin masuk pondok, kita tes 300 soal dari 30 juz, artinya 1 juz 10 soal, tidak ada satupun yang salah jawabannya. Dan bahkan audien yang menyaksikan itu diminta memberikan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan yang diberikan oleh audien tidak bisa dijawab oleh dia, audiennya dikasih hadiah. Ternyata seluruh pertanyaan audien itu bisa dijawab oleh anak yang sekarang umur 18 tahun itu. Sekarang ngantri di tempat saya di Aljabar Internasional Islamic Boarding School. Itu Quran ada di kepalanya semua itu. Ya, kalau kita kalau tidak bisa 30 juz paling tidak juz. Kalau enggak bisa 30 juz paling tidak juz 30. Kalau tidak juga 30, ya paling tidak 20 surat di ayat-ayat terakhir surat An-Nahl juz amma itu. Kalau tidak nanti Bapak memimpin imam sholat tiap saat qul huwallahu saja atau inna a'taina saja ayat terpendek kan. Saya pernah bercanda, jadi ada seorang imam dulu, ini cerita, ada seorang imam, setiap jadi imam yang dibaca itu qul huwallahu ahad. Sehingga kalau dia datang ke masjid, itu anak muda di sekitarnya dibilang, ayo datang ke masjid, Pak Imam Qul telah datang. Imam Qul, Pak, ternyata dia dengar kalau dia jadi imam, Imam Qul, waduh, tersinggung dia. Pak, besok saya akan menghafal ayat lain, supaya tidak lagi dianggap imam. Imam Qul. Terus tiba-tiba dia hafal ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maklumlah sudah tua, Pak, 3 hari dia baru hafal inna apa? Anzalnahu fi lailatul qadar. Begitu dia hafal pada salat maghrib, dia datang ke masjid yakin dia. Wallahul amin. Inna kasihan lupa dia. Inna lupa. Inna, saking seringnya inna, jamaah di belakang bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah ya. Bapak ibu sekalian yang saya muliakan, maka kita perlu ngaji yang disebut dengan ayat-ayat kasrun ilahiyat. Apa itu kasrun ilahiyat? Ayat-ayat yang terpampang di jagat raya. Alhamdulillah kami di Kementerian Agama, Bapak ibu sekalian, sudah banyak membuat tafsir tematik terkait dengan ayat-ayat yang membahas studi-studi keilmuan. Terakhir kemarin kami dengan UIN Bandung, dengan profesor-profesor dari UIN Bandung dan pakar-pakar tafsir dari UIN Bandung itu sedang membahas tema tentang samudra di dalam Al-Quran. Sehingga apa? Orang terkala bicara samudra, dia tidak hanya bicara samudra, tapi dibicara apa yang ada di samudera itu, sehingga tatkala dibicara samudera dia akan naik keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terakhir kita sedang bicara samudera di dalam Al-Qur'an. Insyaallah bulan tahun ini kita selesaikan kajian itu, sudah dibahas oleh teman-teman dari UIN Bandung. Ya, terakhir kalau Bapak buka di LPMQ, ya Lembaga Pentasmus Al-Qur'an, Bapak nanti buka di perpustakaan Lajnah. Perpustakaan Lejenah di web itu, nanti Bapak akan diarahkan untuk melihat buku-buku karya LPMQ yang membahas tentang keajaiban alam raya, tentang keilmuan-keilmuan di jagat raya ini. Hewan di dalam Quran seperti apa, manusia dalam Quran seperti apa, air dalam Quran seperti apa, kemudian bintang dalam Quran seperti apa. Apa tujuannya Bapak Ibu sekalian? Sehingga alam yang Bapak Ibu teliti setiap hari, yang Bapak lihat setiap hari, itu mengantarkan Bapak Ibu untuk mengenal kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Tadi pagi saya baca kitab Al-Hikam di Masjid Al-Amin Petokanan. Tadi pagi sudah masuk pada hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat, arih nafsaka minat tadbir, kata ibu itu. Istirahatkan dirimu dari mengatur sesuatu. Kenapa? Karena yang mengatur ini adalah Rabb pencipta alam semesta.
kan begitu ya. Maka terkala orang diatur oleh pencipta alam semesta, semakin dia lihat alam dan kenyataan yang ada di dalamnya, maka orang semakin kenal dengan Tuhannya. Maka Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang non-Islam masuk Islam itu rata-rata adalah karena dia mengkaji keilmuan modern kemudian dikaitkan dengan ilmu Al-Qur'an. Bapak Ibu, kalau ada yang di kepala sekolah di sini atau yang ada yang mengelola sekolah, kami sudah buat buku biologi dalam Al-Qur'an untuk SMA. Saya sudah rekomendasikan untuk diajarkan di beberapa pondok pesantren bahwa kita belajar biologi, Pak, itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Oke, kita sudah terbitkan bukunya, Bu. Yang mau bukunya nanti mungkin Bani Umar saya kasih satu ya. Itu biologi dalam Al-Qur'an. Ya, apa tujuannya? Anak SMA belajar biologi, dia tidak hanya belajar bagaimana tumbuh-tumbuhan, bagaimana hewan, tapi setiap dia belajar biologi, dia kenal yang menciptakan alam yang sedang dia pelajarinya itu. Semakin dia banyak belajar tentang alam, semakin kenal dengan pencipta alam. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mengaji tadi itu, dengan mengaji alam semesta ini, orang akan semakin kenal dengan Tuhannya. Afala yanzuruna ila ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Fadzakkir innama anta muzakkir. Ya, apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Apakah mereka tidak lihat bagaimana gunung ditancapkan? Apakah tidak melihat bagaimana langit itu diangkat? Apakah tidak melihat bagaimana bumi dihamparkan? Semua itu gunakan untuk mengenal Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada teman saya di Bandung itu dirikan pondok pesantren. Dia tidak banyak aturan, Pak. Dia untuk mengajak anak sholat gak perlu ada peraturan, Anda harus bangun jam sekian tetap. Enggak. Dia bawa mentadaburi alam semesta, diajak mendaki Gunung Rinjani, dengan capeknya sampai ke sana, dia bilang, Anda capek untuk sampai Gunung Rinjani, kemudian untuk melihat pemandangannya indah, sekarang anak-anak sekalian, Anda juga harus capek sholat berjamaah, Anda harus capek baca Quran, nanti tidak akan bertemu dengan pemandangan indah di dunia, Anda akan bersama Nabi Muhammad di dalam surga. Jadi dia akan jadi soleh bukan karena aturan, tapi jadi soleh karena kekuatan dalam dirinya, inner beauty-nya muncul, kekuatan power transcendent-nya muncul. Jelas sama ibu sekalian? Yang perlu kita kaji apa yang pertama tadi? Kasrul ilahiyah. Apa itu kasrul ilahiyah? Singgasana ketuhanan. Makanya kalau kita bercermin kan ada doa bercermin kan ya? Apa doa bercermin itu? Alhamdulillahilladzi hassan takhalqi fahassin khuluqi. Dalam dirimu apakah kamu tidak melihat kata Al-Qur'an? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu apakah kamu tidak melihat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat فضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا. Maka oleh karena itu melihat alam ini akan membuat kita semakin kenal dengan menciptakan alam. Siapa dia? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu orang yang arif bijaksana itu melihat dengan mata batinnya. Melihat dengan apa, Bu? Mata batinnya. Itu pernah dulu disampaikan di tempat ini bahwa orang melihat itu ada dua, ada menggunakan mata zahir, ada menggunakan mata batin. Melihat menggunakan mata zahir itu disebut dengan basar, dan menggunakan mata batin itu disebut dengan basirah. Apa, Bu? Melihat dengan mata zahir namanya apa? Basar. Melihat dengan mata batin namanya basirah. Dan alam yang terkembang jadi guru ini tidak mungkin akan dilihat oleh orang mendapatkan pemahaman dibaliknya kalau dia melihat dengan mata zahirnya, tapi dia akan mendapatkan pemahaman dibaliknya kalau dia melihat dengan mata batinnya. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya, alladzina yu'jizuna an qira'atin qasrin ilahiyat ya la yastati'una binazril basar walakin turra bi'ainil basirah.
bahwa apa yang apa ini tidak akan mungkin melahirkan sesuatu kalau bapak hanya melihat dengan mata kepala, tapi dengarlah dengan mata batin. Dengarlah dengan apa, Bu? Mata batin. Ini yang pertama yang perlu kita kaji adalah kasrul ilahiyat. Yang kedua yang kita perlu kita kaji adalah tanziliyat. Apa itu tanziliyat? Tanziliyat itu dimulai dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Itu adalah tanziliyat. Tanziliyah itu artinya adalah yang diturunkan dari langit. Itu namanya apa? Tanziliyah. Yang diturunkan dari langit kitab suci itu kepada Nabi Muhammad bernama Al-Quran. Bapak Ibu, mencari iman yang pertama itu adalah dengan mengkaji Al-Quran. Maka oleh karena itu, kalau ada lembaga pendidikan tidak memprioritaskan Quran, maka Bapak Ibu perlu khawatir dengan nilai iman yang akan ada pada diri anak Bapak Ibu semua. Ya, makanya pesantren kami itu di Bogor, tahsin itu masuk dalam PBM. Setiap hari wajib mengkaji Al-Quran, dan setiap bulan atau setiap minggu kita buat program namanya Islamic Camp. Salah satunya adalah Quran, supaya anak-anak yang 3 juz, 5 juz, 6 juz kemudian terus menambah hafalannya dan menambah bacaan Al-Quran. Bapak Ibu, tidak mungkin bertambah iman kalau Bapak Ibu tidak bersahabat dengan Al-Quran. Ya, tidak mungkin bertambah iman kalau Bapak Ibu lari dari Al-Quran atau membaca Al-Quran. La yujawizu hanajirahum, tidak melewati kerongkongan mereka. Apa artinya membaca hanya sekedar membaca? Maka oleh karena itu Bapak Ibu, saya bilang tidak usah banyak-banyak 3 juz satu hari. Ya, ada teman saya mahasiswa, dia bilang, "Ustaz, saya ngaji alhamdulillah 3 juz satu hari." Oh, hebat banget. Ya, 3 juz Ustaz, pagi juz wokat, siang juz tomat, malam juz apa? Juz mangga, 3 juz. 7 juz. Ya, juz. Kalau juz itu dimulai dari Al-Fatihah. Bapak Ibu, kaji Al-Qur'an. Sekarang ini alhamdulillah, metode untuk mengkaji Quran sangat banyak sekali. Ini hari ini saya mengundang Buya Musna, penemu metode membaca Al-Quran tercepat di dunia. Jadi orang yang tidak bisa baca Quran, buk 3 jam bisa baca Quran. Saya juga nggak percaya, makanya hari ini saya undang dokternya. Saya bilang habis ini saya langsung, ya saya undang beliau, coba paparkan bagaimana metode 3 jam bisa baca Quran itu. Dia lama di Amerika. Sudah banyak orang Amerika yang tidak bisa baca Quran, dan di Indonesia ini sekarang sudah banyak menteri-menteri yang apa namanya, yang nggak bisa baca Quran sekarang sudah mulai bisa membaca Al-Quran. Itu yang kedua yang perlu dipelajari adalah ayat-ayat tanziliyah. Ibu-ibu, kapan terakhir nangis baca Quran? Pernah enggak baca Quran nangis, Bu? Pernah? Kalau kita nangis kan gara-gara gaji telat, Bu, ya? Ya. Nah, kalau sekarang mulailah baca Quran tuh nangis. Ya, baca ayatnya. Ya, baca artinya, baca pemahamannya. Supaya apa? Bisa menambah iman kita. Bisa menambah apa? Iman kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau gak bisa baca Quran 3 juz, saya bilang sama anak-anak mahasiswa, paling tidak satu hari itu 5 ayat. Pagi setelah sholat subuh, Alif Lam Mim, Sadaqallahul Azim. Ya kan? Zuhur selesai baca sholat zuhur, Dzalikal Kitabu La Raiba Fih, Hudan Lil Muttaqin, Sadaqallahul Azim. Kalau ibu konsisten, berarti satu hari berapa ayat? 5 ayat. Satu bulan berapa ayat? 130 ayat. Satu juz rata-rata 130 sampai 150 ayat. Berarti satu bulan berapa juz? Satu juz. Dan itu kalau istiqomah, alhamdulillah berkah. Ya. Jadi yang kedua yang perlu kita kaji adalah ayat-ayat tanziliyah. Ayat apa, Bu? Tanziliyah. Nah,
ini pas banget waktu kita. Yang terakhir, setelah kita menjaga iman sebagai nilai autentik dalam diri kita dengan mengkaji, ya, mengkaji apa tadi? Yang disebut dengan qasr ilahiyah, yang kedua ada disebut dengan apa? Tanziliyah. Nah, yang ketiga, poin yang ketiganya apa? Kita mampu dengan mengkaji dan iman itu, kita mampu menjaga diri kita. Menjaga diri pertama, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Bagaimana menjaga diri kita dari api nerakanya Allah? Ya taat kepada Allah, ya sholat, ya ngaji, ya bersedekah. Itu cara kita menjaga diri dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya bapak-bapak, bapak sudah yakin masuk surga? Ya? Yakin masuk surga? Ibu-ibu ada yakin masuk surga? Nah, ibu masuk surga karena amal ibu atau karena rahmat Allah? Hah? Rahmat Allah. Lalu bapak tunggu rahmat Allah saja atau harus beramal? Hah? Kita masuk surga bukan amal kita, kita masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah bisa didapat kalau kita beramal. Kalau tidak beramal namanya konyol. Bagaimana orang masuk surga tanpa beramal? Memang surga tidak bisa dibeli dengan amal kita. Bapak ibu, saya tahu berapa salat saya, betul nggak? Kita tahu berapa khusyuknya kita, kita tahu berapa ibadahnya kita. Nggak mungkin beli surganya Allah yang mahal. Enggak mungkin beli surganya Allah yang mahal itu. Enggak mungkin. Hanya kita mampu membeli rahmat Allah dengan amal-amal kita yang sedikit tetapi konsisten. Kita mampu membeli rahmat Allah dengan salat-salat kita yang mungkin tidak full khusyuknya. Kita bisa membeli rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah kita, walaupun kalau ada 100 ribu kita cari yang 5 ribu yang sudah penyok-penyok. Ya kan? Mungkin dengan sedikit amal itulah kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat itulah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman dan mengaji, dia paham jalan hidupnya, sedang di mana dia sekarang dan mau kemana dia sekarang. Bapak ibu, ada sebuah syair indah sekali, kalau bisa ini dihafal syair ini, pendek tapi luar biasa. Dia bilang, "Wa ma hayatu in hiya illa qissatun qasirah." Hidup itu adalah cerita pendek. Kita baru rasanya baru kemarin tamat SD. Sekarang sudah jadi ibu-ibu, jadi bapak-bapak. Betul enggak? Rasanya baru kemarin kita timang anak-anak kita, sekarang kita sudah punya cucu. Betul? Ya, rasanya baru kemarin dilantik jadi PNS, sekarang 3 tahun lagi sudah mau pensiun. Al-hayatu qissatun qasirah. Hidup itu hanya cerita pendek. Seberapa pendek hidup itu? Dia bilang, min turabin ala turabin ila turab. Dari tanah ke atas tanah dan ke dalam tanah. Kita cuma 3. Dari tanah, terus di atas tanah, terus di dalam tanah. Kita dari tanah sekarang di mana pak? Di atas tanah dan kemana? Dan kemana? Ke dalam tanah. Nah, selesai persoalan sampai di situ? Selesai persoalan sampai di situ? Tidak. Summal hisab. Kemudian kita ditanya. Selesai persoalan sampai di situ? Tidak. Fasawabun au iqabun. Setelah ditanya cuma 2, kalau bukan dapat surga ya dapat neraka. Duh, subhanallah. Jadi wali kota 5 tahun, tahun ke-5 berperang lagi kita, ya enggak? Jadi presiden 5 tahun, tahun ke-5 berperang lagi, sudah 10 tahun dilarang berperang. Pak, maksud saya enggak boleh kan 3 periode kan? Ya kan? Menjabat jadi kepala dinas paling-paling sampai pensiun. Menjabat wali kota paling-paling sampai pensiun. Semua hidup ini hanya cerita pendek. Short movies. Hidup itu cerita
pendek, cerita pernah di Amerika, cerita pernah dapat piagam Adipura, cerita pernah dilantik menjadi guru besar, cerita pernah diundang Presiden Obama, cerita pernah pidato di Washington DC, cerita pernah jadi artis masuk terkenal, naik daun kayak ular gitu ya. Yang naik daun kan cuma ular ibu ya. Ya. Hidup ini cerita pendek. Min turab, kita semua dari tanah. Terus di mana? Alat turab, sekarang di atas tanah. Bapak semua, kita semua di atas tanah. Ke kantor di atas tanah, pulang di atas tanah, tanda tangan. Semua kita di atas tanah. Setelah itu ke mana? Ila turab, ke dalam tanah. Summal hisab, kemudian dihisab. Summal iqab awis sawab, kemudian kau bukan surga. Di mana, Bu? Di neraka. Maka saya teringat pidato viralnya Ustaz Abdul Somad. Dia bilang, menderita kau di dunia, sengsara kau di dunia, tidak usah bersedih, karena sengsaramu akan hilang kalau kau sudah mati. Tetapi kalau kau sengsara dalam iman, sengsaramu akan hilang begitu masuk dalam kubur, surga menunggu. Kaya kau di dunia, punya harta kau di dunia, punya pangkat kau di dunia, tapi kafir, matimu tidak menyelesaikan persoalan. Begitu kau mati, ditunggu oleh neraka jahanam, diletakkan kerikil di atas kaki, menggelegar otak di kepala. Itu yang paling ringan buat azabnya, diletakkan kerikil di atas kaki ini Pak, itu menggelegar sampai ke kepala. Itu yang paling ringan azabnya. Kira-kira mampu? Mampu? Nanti pulang dari sini hidupkan kompor, nggak usah terlalu lama, agak merah-merah sedikit, agak kuning-kuning sedikit, itu hijau. Hah? Duduk di sana agak satu menit saja, nggak usah lama-lama, satu menit. Mampu? Mampu? Kalau belum mampu, jangan coba-coba ingin masuk neraka. Jelas? Jelas? La haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu, sebagai penutup ini, Habib Umar bin Hafid bilang begini, gajimu yang kecil di tempat kerja yang tidak terlalu terhormat, tapi kau mampu melaksanakan sholat dengan baik dan ingat Allah, itu lebih baik dari gajimu yang besar di tempat yang terhormat tapi kau tidak bisa sholat dengan aman. Kenapa? Hidup di dunia punya batasnya, tapi hidup di akhirat adalah selama-lamanya. Maka pikirkan mulai dari sekarang, apakah kita mendapatkan azab atau layak mendapatkan ribuan berpesonanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu selesai 7 menit untuk tanya jawab. Jam 9.00 saya harus berangkat meninggalkan tempat ini karena ditunggu di Bogor. Terima kasih. Silakan. Terima kasih dokter. Selanjutnya kami buka dua pertanyaan dari Bapak Pasarku dan dari Ibu Satu. Mungkin ada yang bertanya dari ibunya? Oh, enggak ada. Cukup besar. Oh, cukup. Masya Allah. Kalau sudah cukup, mantap lah itu. Bapak-bapak enggak ada juga? Nah, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya mau menanya mengenai tentang dari kehidupan akhir sampai akhir meninggal. Iya. Tadi Pak Ustaz katakan untuk hari terakhir itu diadakan dan dikomatkan, dan setelah kita mau meninggal pun ini istilahnya ada ditalkinkan. Iya. Nah, apakah pada saat kita ditalkinkan pada orang yang sangat berhormat itu akan terkenal apa yang pada saat ada yang sakit, dan apakah kalau mereka tidak bisa mengucapkan istilahnya hanya mendapati Allah itu saja, bisa dibilang juga sudah mengucapkan kalimat itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, manusia mati itu berdasarkan kebiasaannya.
ya, orang-orang yang selama hidupnya dekat dengan kalimat la ilaha illallah, dekat dengan pengajian, dekat dengan ulama, dekat dengan surga, insyaallah begitu sakaratul maut mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi orang-orang yang jauh dari Allah, begitu sakaratul maut itu luar biasa susahnya Bapak Ibu sekalian. Tapi kewajiban kita orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia adalah talqinkan dia. Apapun kondisinya, apakah dia mampu mengucapkan la ilaha illallah atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang pertama yang harus kita yakini bahwa telinga itu adalah alat pendengaran yang terakhir berfungsi sebelum roh ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harapkan dengan dilepas dengan kalimat la ilaha illallah, rohnya naik ke langit disambut oleh malaikat karena membawa kalimat suci la ilaha illallah, dan itu dia dengar Pak. Kenapa susah dia ngomong? Karena setan berebut untuk mendapatkan orang ini mati dalam keadaan suul khatimah. Makanya Bapak Ibu sekalian, dua kondisi harus terjaga. Kondisi di saat lahir jangan pernah diambil setan dulu, kita yang ambil. Bagaimana caranya? Azankan segera. Mau meninggal dunia, jaga, jangan sempat dikuasai setan. Bagaimana caranya? Talqinkan, bimbing dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu ya Pak, kewajiban kita mengazankan dan mengikomatkan dan mentalqinkan. Kita berdoa. Enggak ada lagi ya? Satu lagi? Oh iya, silakan. Assalamualaikum, silakan aja Pak Ustaz. Kita wajib enggak mendakwahi non-muslim? Karena saya melihat Ustaz-Ustaz hanya mendakwahi di masjid akhir. Iya, betul. Iya. Nah ini pertanyaan dahsyat ya. Bolehkah kita menyampaikan agama kita kepada semua manusia, termasuk orang non-muslim? Agama ini disampaikan kepada yang menganut agama Islam dan belum menganut agama Islam. Supaya apa? Liyuzhirahu 'ala dini kullih. Supaya agama ini mengungguli dan dikenal oleh semua orang. Yang tidak boleh adalah memaksa orang untuk ikut agama kita. Menyampaikan agama itu wajib dan hukumnya fardu kifayah bagi pada siapa yang diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan Islam itu. Dialog Kristen Islam itu adalah sebuah upaya untuk menjelaskan kalimat-kalimat thayyibah kepada mereka. Jadi kalau andaikan tidak boleh mendakwahi orang yang telah beragama, maka Nabi Muhammad SAW tidak akan mengirim Mu'az bin Jabal ke Yaman. Kenapa? Di sana sudah ada Yahudi orang agamanya. Kata Nabi SAW, ya Mu'az, innaka satati qawma ahli kitab. Hai Mu'az, engkau akan mendatangi ahli kitab. Sudah beragama atau belum? Sudah beragama ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Waktu Nabi Muhammad berangkat ke kota Madinah, penduduk terbesarnya Yahudi dan Nasrani. Yahudi ada tiga, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Quraizah. Di Nasrani juga begitu. Di tengah Makkah itu semua orang kalimat kufur semua. Datang Nabi Muhammad SAW, qul la ilaha illallah, engkau akan sukses. Pamannya terakhir Abu Talib yang membela Nabi Muhammad di akhir hidupnya didakwahi oleh Muhammad, wahai pamanku, selama hidupmu kau bela saya, sekarang cobalah kau mati dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Namun sayang, pamannya Rasulullah tidak meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Nabi Muhammad sedih, kesedihan Nabi Muhammad dihibur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa berikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, petunjuk itu milikku, kata Allah. Boleh, yang tidak boleh adalah memaksakan. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
Ya Allah, kami yang ada di tempat ini, ya Allah, istiqomahkan hati kami, ya Allah. Hidupkan kami dalam iman, kepada kami husnul khatimah. Kumpulkan kami, ya Allah, di akhirat nanti bersama hamba-hamba yang saleh di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ali al-athhar wa ashabi al-afiyah. Akhir da'wana alhamdulillah ya rabbil alamin. Sedikit salatullah salamullah ala tola salatullah salam ala yasin habibillah. Terima kasih aparatur majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.